Selama lima hari kemarin kita udah bicara tentang tantangan hidup di masa depan. Mulai dari tantangan sumber daya alam yang semakin menipis, kemudian populasi manusia yang semakin membludak, kemudian perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemudian pertentangan antar manusia berbasis identitas, dan tentang kebebasan, dan itu sebetulnya baru sedikit sih yang bisa aku share. Kalau kalau kalian mau mencari informasi lain dan merenungi akan ada lebih banyak lagi hal-hal yang mungkin bisa menjadi tantangan kita. Pertanyaanku adalah gimana kesan-kesan kalian? Takut atau sok yakin bahwa tenang aja, pasti bisa. Ya boleh aja karena kita ini kan manusia. Tapi yang pasti yang perlu menjadi satu kesadaran adalah Tuhan itu bukan sosok yang gagap dan yang nggak siap dengan masa depan seperti apapun masa depan itu nanti menghadapi kita. Semua itu harus kita apa ya? Harus kita tapaki, harus kita hadapi dengan terus mengedepankan martabat kita, sebagai insan yang uh, dikasih Allah dan oleh karena itu kita pun berusaha untuk mengasihinya dan mengasihi sesama. Satu hal yang aku mau ingatkan sama teman-teman di sini, uh, mempersiapkan masa depan harus dimulai sejak sekarang. Caranya mempelajari masa lalu dan menjalani hidup yang paling baik sejak saat ini. Kuwi menurutku. អ្នកមិនរឹកនូបីទេ